Awal kurang lebih bulan Juni, saya mendapat WA dari saudari Linda bahwa WA tersebut berisi, "Mas, mau ada barang, ada yang mau gak?" Saya jawab, "Barangnya siapa, Mam?" Saya mohon maaf manggilnya Mami, karena udah terbiasa manggil Mami. Jadi, "Mam, barangnya jenderalku." Maka dari itu saya jawab lagi, "Coba saya tanyakan teman, barangkali ada yang mau, Mam." Begitu berlanjut bulan Juni, Juli, saya biasa WA, tapi bukan WA masalah itu, tiap hari WA, memang kok sering komunikasi, Yang Mulia. Pada bulan Oktober 24 pagi, saudari Linda kirim chat mengatakan, "Mas, barangnya sudah ada." "Oke, Man, nanti saya ke rumah." Sekitar jam 7 pagi saya merapat ke rumahnya Linda yang beralamat di Kedoya. Kedoya Kebon Jeruk. Sampai di sana, saudari Linda sudah menunggu dan langsung memberikan satu paper bag kembang-kembang warna coklat, langsung dikasihkan ke saya langsung balik, langsung menuju ke kantor. Sampai di kantor kurang lebih jam 9, saya langsung menghubungi saudara Janto bahwa, "Tok, barangnya sudah ada di kantor." Janto menjawab, "Nanti saya akan ke kantor, Komdan." Ya, kurang lebih jam 11:30-12, kurang lebih Janto merapat ke kantor dan mengambil barang tersebut. Di kantor cuman kurang lebih ya 20 antara 30 menit, langsung dibawa saudara Janto. Dari situ Janto membawa barang seberat 1 kg sabu, langsung dibawa Janto keluar kurang lebih jam 1. Sudah kembali lagi Janto dengan membawa uang sejumlah 500 juta. Pada saat itu saudari Linda sudah saya hubungin bahwa untuk mengambil uang yang ada di Kalibaru. Sesampainya di situ, Janto memberikan uang kepada saya senilai 500 juta. Langsung saya buka bahwa saya sisihkan 400, yang 100 saya sisihkan, yang 50 saya buka, saya suruh coba ambil Janto, "Tok, kamu mau ngambil berapa?" "Saya ngambil 20 aja, Komdan." Sisa 30 saya bawa ke depan, sambil membawa yang 400 juta, saya serahkan ke Linda. "Ambil Linda, ambil berapa, Mas?" "10. Jadi untuk Linda 410, Janto 20, masih sisa 70. Kita simpan di kantor." Mungkin sementara itu, Yang Mulia. Baik. Tadi menyebut memanggil terdakwa Linda, sudah menyebut nama Mami. Sudah berapa lama kenal dengan dia? Saya kenal saudari Linda sudah kurang lebih dari tahun 2000-an, Yang Mulia. Tahun 2000-an. Kenal sebagai apa? Sahabat. Sebagai teman aja. Sebagai teman. Tahunya profesinya apa? Ya. Profesinya apa? Dulu profesinya Mami itu sebagai itu, Yang Mulia, apa itu? Mucikari, Yang Mulia. Mucikari. Ya. Dulu mucikari dia. Oke. Kalau dengan Janto, bagaimana hubungannya? Kok bisa sampai secepat itu bisa komunikasi dengan Janto itu siapa? Kalau Janto itu dulu mantan anggota Kalibaru. Oh.